Kasih lihat ke kalian skincare malam aku. Kalau kemarin aku udah liatin ke kalian skincare pagi aku, sekarang aku mau ngeliatin ke kalian skincare malam aku. Ya, jadi aku mau liatin ke kalian skincare malam aku. Tapi sebelum itu kan aku lagi pakai makeup nih. Aku akan menghapus makeup dulu. Jadi aku akan menghapus makeup aku dulu pakai bandana dulu ya. Ini aku akan menghapus makeup aku dan aku akan liatin ke kalian skincare apa sih yang aku pakai. Dan muka aku tuh lagi breakout parah, parah banget. Seperti video sebelumnya, sebelum ini. Nih aku bersihin muka tuh pakai ini. Aku nggak tahu kenapa ya, aku suka aja bersihin muka pakai Viva. Viva itu dari zaman kita bahela, dari aku zaman SD udah ada kali ya tuh Viva. Ya jadi aku mau bersihin muka dulu ya. Tuh, bisa kalian lihat tuh, kuku tuh lagi mereka parah, parah. Nah, aku tuh kali ini tuh pengen maskeran sebelum tidur. Jadi aku harus bersihin muka ini, cuci muka, terus aku mau maskeran dulu. Karena ya itu, karena kulit aku parah banget. Mungkin ini karena efek aku lagi begadang banget kali ya, jadi itu kan juga ngefek. Alis, alisnya hilang. Oke, aku udah bersihin muka tuh ya, kotorannya. Nah, jangan lupa iniin ke atas, tarik ke atas biar kencang, biar muka kita kencang. Oke, aku mau cuci muka dulu. Oke, jadi aku mau cuci muka dulu, terus aku mau maskeran. Tunggu ya. Oke, aku udah selesai cuci muka. Tuh, kalian lihat kan, parah, parah banget. Jadi aku mau maskeran dulu sebelum tidur. Nah, aku cari-cari apa sih? Nah, aku di sini mau pakai masker dari Namo ID itu yang green tea. Nah, ini tuh kandungannya banyak banget, ada vitamin E, ada almond, ada pure green tea, terus ada madu, terus ada apa nih namanya, rice gitu, terus ada bahan dasar rahasia. Nah, aku mau review ini nanti karena aku udah pakai yang charcoalnya juga, jadi aku mau pakai yang green tea. Nanti aku akan review dan ini bagus. Oke, kita buka dulu. Aku lupa lagi naruh kuas di mana. Dia aku akan tuangin nih. Aku akan tuangin. Nah, cukup segini. Oke, terus aku pakai, kita tutup. Terus aku pakai air mawar. Nah, ini bungkusnya udah dikelotokin anak aku. Jadi aku ini juga sisa sedikit. Jadi aku mau kasih ke sini. Tuh. Ini tuh wanginya tuh enak,
maci, wangi maca banget. Jadi pengen diminum. Tapi kalau kalian tahu, ini tuh kayak ada susu beruangnya gitu loh. Kalau kalian suka nyampur masker pakai susu beruang itu bagus ya. Dan itu kayak gini gitu tipe-tipenya. Itu. Aduk-aduk dulu guys. Aduk-aduk. Aku nggak pakai kuas ya, karena aku lupa naruhnya di mana. Jadi aku pakai tangan aja ya, karena aku udah cuci muka. Jadi aku udah sekalian cuci tangan. Oke, udah kayak gini, udah ngerata gini. Tinggal kita aplikasikan ke wajah. Ini versi aku ya. Kalau kadang malam aku bisa maskeran. Kalau kalian nggak suka malam hari maskeran sih nggak apa-apa. Ini terserah ya. Ini optional. Dia tipe maskernya yang ngedetok gitu loh. Dan ini kan green tea kan bagus banget tuh buat jerawat. Jadi waktu pakai ini tuh bisa ngeredain apa, bisa bantu ngeringin jerawat gitu. Seperti ini. Kalau anak aku bangun nih ngeliat aku kayak gini takut kali ya malam-malam. Dia pikir gitu. Oke. Jadi aku pakai masker dulu. Tunggu 15 menit nanti waktu aku cuci kalian akan lihat perbandingannya tadi sebelum aku pakai masker sama sesudah pakai masker. Jadi tunggu 15 menit ya. 15 minutes later. Nah, ini udah kering. Aku mau hapus dulu, oke. Okay. Udah kering, kita hapus dulu. Nah, ini dia, aku udah selesai pakai masker, aku udah cuci muka, tuh lihat. Jadi kayak kering gitu kan dia bikinnya. Nah, habis itu udah selesai maskeran, aku mau pakai toner. Jadi aku mau pakai toner. Tonernya itu sama, tetap aku pakai lagi pakai Enpure. Karena ini bikin muka aku fresh gitu. Ini tap toner. Jangan lupa tap ya. Nih kayak gini. Bikin juga arahnya ke atas. Waduh, jatuh. Oke. Setelah pakai toner, aku pakai L'Oreal Revitalik ini yang sedang aku pakai terus. Udah kering. Aku kayak kemarin aku bilang aku nggak pakai kapas karena aku pengen dia langsung diterima oleh mukaku, langsung diterima oleh kulit. Ini bikin mukaku, bikin mukaku jadi nggak kusam, bikin mukanya, bikin buat ngilangin bekas jerawat juga, kemerahan juga. Jadi ritual malam itu lebih banyak gitu. Ini setelah udah gini, aku juga pakai essence nih dari Aposkin. Jadi sebenarnya waktu itu aku juga punya tonernya yang Aposkin itu yang warna hijau, tapi karena aku taruhnya di atas lemari kan, jadi aku taruh di atas lemari. Terus anak aku
tiba-tiba lewat terus nyenggol dan botolnya itu botol kaca dan pecah gitu. Dan aku mau beli lagi, sedang berpikir beli nggak ya, beli nggak ya. Nah tapi untungnya ini nggak pecah, ini yang mahalnya. Oke, udah kering, udah agak kering, baru kita pakai ini essence. Nah ini essence-nya juga bagus nih, Perfect Hydrating Treatment Essence. Nah ini teksturnya cair banget, cuman dalam tuh kayak ada gelembung-gelembung gitu. Enggak, sebenarnya sih menurut aku packagingnya ini agak susah. Gini-gini dulu, kurang bersahabat. Tuh udah kayak gini. Ini juga bikin kulit aku nyaman. Nanti kita akan review ya. Ini kan tutorial skincare, jadi kita reviewnya di video selanjutnya. Oke, okay. Kalian selesai pakai essence-nya, gua agak kering, baru kita pakai krim malam. Ini aku juga tetap pakai Enpure, jadi ini tuh diperkaya dengan kandungan aloe barbadensis leaf extract, cantella asiatica leaf extract, dan niacinamide dan green tea yang membantu memberikan kelembapan, merawat kehalusan kulit dan membuat kulit tampak lebih cerah serta merawat kulit yang berjerawat. Jadi aku butuh merawat kulit yang untuk berjerawat itu. Nah kalau krim paginya itu teksturnya putih, ini teksturnya hijau dan ada bulir-bulirnya gitu. Gitu mungkin karena efek green tea-nya gitu ya. So tau gue. Nih. Kita berikan secara merata. Ini. Oke. Seperti ini. Hari ini aku gak mau pakai serum dulu. Karena apa? Karena muka aku lagi berekot parah. Jadi aku ambil amannya aja gitu. Nih seperti ini deh rutinitas aku. Biasanya aku pakai moisturizer lagi, cuman karena lagi mukanya lagi kayak gini, aku gak mau yang terlalu banyak banget, takutnya tambah banyak jerawatnya. Seperti ini. Paling aku nanti pakai eye cream. Aku pakai eye creamnya dari Aposkin, waktu itu lagi ada promo, jadi beli toner, the essence sama ada eye creamnya gitu. Jadi nanti aku akan pakai eye creamnya dari Aposkin. Nah ini dia rangkaian perawatan skincare aku di malam hari. Jadi kita tuh memang ribet banget ya. Makanya tuh cowok-cowok kalian harus menghargai banget tuh kalau kita lagi skincarean, tau gak? Skincare itu udah banget. Jadi kalian tuh harus menunjang skincarenya gitu. Oke, segini dulu video dari aku. Semoga bermanfaat dan semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye. Your friends gon' say it's fine.